Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Ahmad Zul Hisham. Antara kereta yang saya minat sebenarnya dalam pasaran adalah Hyundai Elantra. Sebelum ni saya dah menggunakan model Hyundai Elantra yang version tahun 2012, iaitu GLS. So ini adalah review Elantra model yang terbaru. Sekarang kita berada dekat sekitar KK. So mungkin keadaan sedikit berangin. So tengoklah nanti macam mana video ni. Kalau berangin sangat mungkin kita letakkan subtitle kat bawah ni. So first of all, ini adalah Hyundai Elantra terbaru 2021. Basically dia ada dua model, Smart Slim dan juga Standard. Kedua-duanya menggunakan engine 1.6 yang menghasilkan 123 horsepower dan juga 145 Nm torque. Okay, sekejap lagi kita review dia punya performance, dia punya driving feel. Overall sangat-sangat best. Detail sekejap lagi kita akan ceritakan bila kita memandu kereta Hyundai Elantra ini. First kita tengoklah luaran kereta ini. Okay, ini bahagian tepi, ini bahagian hadapan. Wow, bahagian hadapan. Sebenarnya lampu tajam ni dah ada pada Hyundai Elantra yang tahun 2016 punya tu. Tapi kali ni pun dibawa lagi dan bentuk dia basically lebih modern lah, lebih sporty lah. Kita tengok logo Hyundai lebih besar daripada yang dulu punya. Kita daripada bahagian bawah pun kita dapat tengok kita punya side skirt dia memang betul-betul cantik. So lampu kereta ini adalah dipanggil dual LED, di mana high beam dan juga low beam menggunakan LED. Kalau kita tengok dekat-dekat nampak dia punya LED dia, semua adalah LED projection. So bahagian hadapan kita dapat tengok sensor yang front parking sensor. Juga grill ni adalah matte black. Salah satu cara untuk mengenal varian Smart Stream adalah emblem inilah. So kita ini didatangkan dengan rim. Sekejap kita check balik rim dia adalah 17 inci 22545. Design sport rim ni bagi saya memang sesuai dengan kereta ni yang tajam-tajam tu kan. So sport rim pun sama juga, dia bentuk tajam-tajam tu sama macam saya kata ni side profile. Side profile dari sini dia ada bentuk sampai ke belakang dan dia ada satu pertemuan dekat tengah-tengah ni. So menjadikan kalau kita ada bentuk tepi tu, saya rasa inilah salah satunya kereta yang menggunakan lining macam ini dekat bahagian tepi kereta. Daripada bahagian hadapan, daripada bahagian tepi sana, kita ke bahagian belakang. Belakang ni pun dia membawa konsep kereta ni lah yang berbentuk banyak sharp edge everywhere is sharp. So dalam belakang ni pun sama. Kita tengok lampu ni memanjang daripada hujung sana kiri ke kanan kereta, ada lampu yang panjang, lampu bahagian belakang yang panjang lah. So lampu brek akan ada dekat atas sini. Itu ada lampu brek. So kita tengok ke bawah kereta. Kita ni ada satu exhaust dekat bahagian kanan ni. So apa pendapat anda bahagian bentuk kereta ini keseluruhannya? Bagi saya okey, memang cantik dan juga agak futuristik. Tapi kereta ni jarang ada dekat pasaran Malaysia. Dia tak macam Elantra 2016. Tak pasti kenapa. Yang pertama, saya rasa punca utama kereta ni mungkin kurang menjadi pilihan berbanding dengan Elantra yang dulu. Sebab Elantra yang dulu price range dia adalah bermula daripada RM86,000 sampai ke RM110,000 ataupun RM120,000. Yang ini cuma ada satu varian dan harganya adalah RM168,000 guys. So mungkin tak ramai lah yang boleh pakai kereta ni. So first impression, ini design yang sangat modern, yang sangat elegant. Bila saya masuk ni, first of all yang saya perasan adalah ini. So
So ini mengingatkan kita kepada Proton X50 pun ada benda ni juga. Jadi ini orang panggil apa? Ini tempat untuk apa fungsi ni? Oh, untuk kalau laju kita bergayut. Takut tu orang hayang kan. Itu lah tu antara apa pendapat daripada penumpang. Ni tak friendly user ni. Susah nak pegang orang sebelah ni. Nah, untuk husband and wife okey. Ha, boleh pegang kat sini. Macam tu. So dia, adalah kegunaan dia tu. Mungkin ada orang suka, mungkin ada orang tak suka. Basically okey je lah. Tapi kita sebenarnya lebih selesa kalau macam X70 ada sebelah sini juga. Okay. So ini adalah rupa steering dia. Rupa steering dia, dia ada 4 spoke kat sini. Okey juga. Not bad. Kita boleh pegang. Sedap juga pegang ni. Dia ada banyak tempat dah. Dan button yang ada dekat sini, ini adalah media. Okay, kita boleh control apa dekat sini. Dekat sini lah volume, jawab call dan juga sebagainya. Dan juga kita ni ada adaptive cruise control. Dan controller ni akan macam biasalah ada dekat sebelah kanan ni. Yang pelik kita ni follow Proton. Signal sebelah kiri. Bukanlah follow Proton kan, dia follow kereta-kereta Jepun. Sebab Elantra yang 2012 tu signal sebelah kanan, tapi untuk kereta ni signal kat sebelah kiri. Okay, meter cluster. Kita tengok meter cluster ni. So ini semua adalah analog lah. Yang digital adalah di bahagian sini saja, kecil saja, lebih kurang 4 inci macam tu. Screen ni akan beritahu semua info yang ada dekat sini. So kereta ni punya mileage kita boleh tengok kat situ lah. 9 liter per 100 kilometer. Ini untuk pemaduan agresif lah basically. Kalau kita bawa cermat macam pengalaman dulu, kita pakai Hyundai Elantra, dia lebih kurang 7, antara 7.0 ke 7.5 liter per kilometer. Basically kereta ni memang jimat minyak sebenarnya. Untuk Hyundai Elantra ni, untuk kategori dia, engine 1.6, okey kadar penggunaan minyaknya, tak ada masalah. Dari segi power, kejap lagi lah kita sembang dari segi power, kita bawa kita jadi. So ini adalah kita punya infotainment ataupun kita punya radio lah basically. Dia menggunakan Android. Dia boleh connect dengan Android, dia boleh connect dengan Apple, dan dia boleh main Apple CarPlay dan juga Android Auto. Basically dia sangat smooth dan convenient. Saya suka dengan ni. Dia still ada physical button. Maknanya button-button yang penting dia biarkan dalam bentuk fizikal. Volume dan juga ini apa kita panggil seek kan, kita boleh ubah function ni. Maknanya bila kita buka radio, kita nak search channel, kita boleh pusing knob ni. So semua button-button penting akan ada kat sini lah. Radio, media, favorite, untuk kita search kita punya channel radio. Dan juga kita skip, kalau kita main bluetooth, kita boleh skip dekat sini lah. So ini bahagian aircon. Ini adalah dual aircon, akan ada dekat bahagian kanan dan juga kiri. Dia ada juga air purifier dekat sini. So sama juga, dia adalah bentuk physical button. Di ni dia bukan touchscreen. Dia adalah physical button. So ni antara benda yang kita minat lah. Dekat bahagian gear ni juga, gear ni memang sedap pegang. Kita tak sesuai lah, sebab kebanyakan gear dia bentuk bulat. Macam ini kita best untuk pegang macam ni. Sini pun okey. Macam itulah. So kita ada dekat sini drive mode, dia ada sport mode dan juga normal mode. Dia ada parking camera. Ini cukup senang. Cuma tak ada 360. Kalau 360 lebih mudah lah. Tapi ini 2021. Apalah, dia tak ada 360. Dia cuma ada rear parking camera. So okay, dia ada physical button dan kita senang untuk tekan bila-bila masa kita nak. Kita tak perlu untuk tukarkan kepada gear R. So ini satu features yang bagus. Dia ada juga front parking sensor. Dia ada electronic parking brake dan juga auto hold lah untuk kita turun bukit dan juga sebagainya. Features kereta ni kita panggil apa, ADAS lah, ataupun advanced safety features dia tu. Kebanyakan kereta yang lain ada. Begitu juga dengan kereta ni. Dia ada front collision warning, lane departure warning, adaptive cruise control,
dan beberapa features-features safety yang lain juga ada dalam kereta ni. Even bila kita turun kereta dan ada barang dekat bahagian belakang tu, dia akan alert kita bahawa ada barang dekat seat belakang. So tak ada lah kes orang tertinggal baby dan juga sebagainya kan, tinggal laptop dan sebagainya. So macam mana dengan feel pemanduan kereta ini? Jom, let's drive. Okay, seperti yang kita cakap tadi, kereta ni menghasilkan 1, 2, 3 horsepower dan juga 145 Nm of torque. Nah, yang kita U-turn dulu. Kalau anda dah tengok video saya yang sebelum ini bercerita pasal Hyundai Elantra GLS, iaitu model tahun 2012, antara komplain yang saya ada pada kereta itu adalah exhaust belakang. Okay, exhaust belakang untuk model yang lama tu dia agak membuai, ataupun kita panggil efek sampan lah. Bila kita ambil corner tu memang dia agak membuang. So, untuk kereta ni tak ada masalah. Kereta ni memang mengekalkan dia punya apa DNA sporty tu. DNA sporty dia, bila kita ambil lap dengan kereta yang rendah macam ni, sedap, sedap bawa, sedap bawa. So, untuk pick up je, jom kita try. Ready and go. Very nice, very nice. Untuk pick up memang sangat best juga. Memang dia bagi respon yang immediate. Okay, okay untuk bawa. Ruang kabin yang senyap, kita tak rasa sangat kelajuan tu. Okay, yeah, selesa untuk kereta yang sporty macam ni dengan enjin 1.6 memadai, memadai. Top speed kereta ni adalah 190 km sejam. Jangan bawa 190 kan. Dan ni pada diletakkan pada harga 168,888 tak termasuk insurans dan juga road tax. Saya recommend kalau ada banyak duit, silakan. Ini adalah kereta yang sangat sesuai untuk mereka yang nakkan experience memandu yang menarik, dan juga ruang kabin yang luas, boot yang luas, dan dia sporty, dia sporty. Even tapi untuk yang bawa family pun saya ingat sesuai, sesuai. Dia tak, dia walaupun dia macam balance tau antara sporty dan juga comfort tu. Elantra I think is the best segment C sedan car. Congratulations Hyundai. Ramai yang pengguna yang dah pakai, yang dah bawa kereta yang tahun 2012 sampai ke 2015 tu. Tapi ramai, tak ramai yang nak bertukar kepada kereta ini, Hyundai Elantra 2021. So why not? Anda boleh try. Kepada anda yang berminat ataupun ada yang memang ada pengalaman memandu kereta ini, apa kata anda tinggalkan komen anda di ruangan komen. Kita sembang. Itu saja review kita hari ini. Tolong like, tolong share, tolong subscribe channel ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.